Sebanyak 30 kota pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi secara gratis oleh Satlantas Polres Belitung. Dari 30 kota tersebut, yakni sebanyak 15 kota pembuatan surat izin mengemudi dan 15 kota perpanjangan surat izin mengemudi yang diperuntukkan bagi yang lahir pada tanggal 1 Juli hingga 10 Juli. Kasat Lantas Polres Belitung AKP Dwi Purwaningsi mengatakan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi. Untuk persyaratannya tetap berlaku apabila untuk SIM, perpanjangan, KTP, fotokopi KTP, surat kesehatan, dan SIM yang masih berlaku. Ya. Kemudian untuk yang baru tetap masih sama, fotokopi KTP, kemudian surat kesehatan, dan harus lulus uji teori dan prakteknya. Nah, demikian. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.